bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada perkara ketiga yang wajib untuk kita ketahui dan beramal di atasnya, yaitu apa? Indak ya Iqbal. Baik, berhubungan dengan prinsip al-wala' wal-bara', di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala katakan, "Anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib." Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh dia memberikan wala, memberikan loyalitas maknanya, atau lebih gamblang lagi, tidak boleh memberikan kecintaan dia, pertolongan dia, dan pembelaan dia kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekat. Hal ini ya ikhwani fillah merupakan konsekuensi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana telah kita pelajari kemarin. Dan muwalah yang secara asalnya diambil dari kata al-waliyu. Apa maknanya al-waliyu itu? Indak ya Arin. Dekat, al-qurb wad-dunu, dekat. Jadi tidak boleh apa? Berdekatan, dalam artian kedekatan hati terutama. Karena kemarin al-wala nam tegak pada berapa rukun? Indak ya Ridwan, dua rukun yaitu qalbi dan amali. Al-wala al-qalbi maksudnya apa? Bentuknya apa? Wala dalam hati ini berupa rasa cinta, berupa mahabbah. Dari rasa cinta inilah ikhwan fillah akan nanti tumbuh atau muncul perbuatan-perbuatan yang menunjukkan. Nah, makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali ikhwan fillah peringatan-peringatan kepada kita, jangan sampai seorang mukmin memberikan kecintaan hatinya kepada seorang kafir. Karena ini rukun mendasarnya. Kemudian rukun yang kedua al-wala amali, yang berupa apa? Amalan. Berupa apa? Wala amali ini zurah, memberikan pertolongan dan yang semisalnya. Untuk apa? Untuk perbuatan kufur dia, membantu dia dalam berbuat kufur. Ini nah masuk dalam bentuk wala amali akhwat. Nah, misalnya memfasilitasi mereka dalam acara kekufuran, memfasilitasi mereka dalam ibadah yang dia lakukan. Ini termasuk wala yang sifatnya amali, berupa perbuatan. Dan wala yang seperti ini, nah, wajib diarahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, yaitu kecintaan dan apa? Nusrah, pembelaan. Makanya dilarang seorang yang mengaku sebagai ahli tauhid dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wala tersebut kepada apa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Baik.
Kemudian lawan dari wala apa? Al-bara. Apa yang dimaksud dengan al-bara, Syafiq? Al-bara atau al-mu'adah? Aba Yusuf. Nah, menunjukkan permusuhan, ketidaksenangan. Saya baik dengan perbuatan atau perkataan bersamaan dengan apa? Kebencian yang sangat di dalam hati. Harus ada kebencian betul-betul ikhwani fillah di dalam hati. Karena al-bara ada berapa rukun kemarin Abah Mahi? Dua, yaitu qalbi dan amali. Bara yang sifatnya qalbi, yaitu apa? Dengan apa bayah ya? Dengan membenci, harus ada kebencian. Sayyid, kebencian atas kekufuran dia. Kenapa? Karena dia kufur pada Allah. Naam. Kemudian bara yang sifatnya amali dengan apa? Indak Mbak Muhammad. Perbuatan maksudnya dengan memusuhi. Naam. Mengingkari, lisan kita mengingkari perbuatan apa? Kekufuran dia dan seterusnya. Baik. Dan kemarin telah kita singgung secara singkat ikhwani fillah bahwasanya memberikan wala kepada orang-orang kafir itu disepakati oleh para ulama tentang apa? Tentang keharamannya. Bahkan termasuk dosa, di antara dosa-dosa besar, dan bahkan lebih parah lagi ada yang bisa mencapai derajat kekufuran. Baik. Sampai mencapai derajat kekufuran. Kalau apa ikhwani fillah, wala itu mendorong dia untuk kemudian apa? Betul-betul mencintai dan sampai ridha terhadap mereka dengan dalam hatinya. Kalau sudah sampai ridha dengan kekufuran tersebut ikhwan, tidak ada lagi pengingkaran. Sudah biasa saja karena saking seringnya melihat, dia melihat sering sekali beribadah kepada apa? Tuhan, kepada berhalanya. Setiap hari lihat itu, lama-lama bosan ngingkari ya tidak? Hati ini lama-lama apa? Terkikis, tidak ngingkari lagi, sudah biasa. Disinilah ikhwan fillah, kenapa nanti akan kita dapati dalil yang begitu banyak untuk menjauh. Menjauh dari apa? Orang-orang kafir. Bahkan kalau dia tinggal di negeri kufur, disyariatkan untuk hijrah. Kenapa? Karena tinggal bersama mereka, mengikis iman. Dan terancam dengan azab. Seandainya turun tiba-tiba azab, ya dia bersama mereka. Ini kalau sampai hati seperti ini sudah ada keridhaan. Kemudian muncul perbuatan juga dengan membela. Tidak, mereka orang-orang baik. Nah, Dayim kemudian membantu mereka dalam perbuatan kekufuran untuk menyerang kaum muslimin. Ini sudah apa? Mencapai derajat kufur, ikhwan, sebagaimana keadaan munafik nifak i'tiqadi. Yang kemudian mendukung orang-orang kafir. Yang didukung orang-orang kafir untuk menyerang kaum mukminin. Baik. Dikatakan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman dalam Majmu'atul Rasail wal Masail An-Najdiyah. Faqad araftum ma fi muwalatil musyrikin minan nususil Qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyah wa araftum anna musammal muwalah yaqa'u 'ala syu'abin mutafawidah. Minha ma yujibu riddah.
kadzhabil Islam bil kulliyah wa minha ma huwa dunah minal kaba'iri wal muharramat. Jadi mualah, memberikan wala kepada orang kafir itu bertingkat-tingkat, tapi jelas hukum umumnya haram. Ada yang sampai derajat ridah menjadikan orang murtad. Taib dengan hilangnya Islam secara keseluruhan. Kalau sudah sampai tadi ridha, kemudian malah membantu naam usaha mereka mengalahkan kaum muslimin. Ini kafir sudah, murtad. Naam. Dan sebagian yang lainnya ada yang sifatnya apa? Kabirah, dosa-dosa besar saja. Yang berupa ridah itu bagaimana? Dikatakan dalam Masail fil Munkarat wal Bid'ah, penukilan ijma' tentang kekufuran tawalli terhadap orang kafir. Qala wa amma tawalli alladhi haqiqatuhu al-ikram wa sana wa nusrah wal i'anah wal mu'asyarah wa adamul bara'atil zahirah fahada riddatun sarihah. Adapun tawalli, menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai teman dekat, sebagai yang dimuliakan, sebagai pimpinan, sebagai orang yang ditolong, dan seterusnya. Sebagaimana kita lewati makna wali kemarin. Yang hakikatnya berupa pemuliaan, ya, pemuliaan kepada orang kafir. Memberikan puji-pujian, pujian kepada orang kafir. Nusrah, menolong mereka dalam mengalahkan kaum muslimin. Juga mu'asyarah, nusrah wal-i'anah sama. Mu'asyarah, interaksi bersama mereka yang dibangun di atas mahabbah. Dan tidak mau berlepas diri secara zahir kepada mereka. Tidak mau berlepas diri dari orang-orang kafir. Maka ini merupakan kemurtadan yang jelas. Kama dalla ala dzalika dalil min kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah ditunjukkan dalil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wattifaqil ulama ala dzalik, dan kesepakatan ulama atas yang demikian itu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masukkan di antara 10 pembatal keislaman adalah apa? Masalah ini. Yaitu kalau sampai senang saja ikhwan, tidak ikut bantu, tapi senang dengan kemenangan orang-orang kafir atas kaum muslimin, itu sudah mencapai ridha. Apalagi kalau sampai membantu orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, memfasilitasi mereka. Baik. Dan prinsip ini ya kawan, karena pentingnya, kalau kita perhatikan dalil-dalil, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tidak hanya pada 1-2 ayat. Karena memang merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Baik itu berupa perintah secara tegas ataupun apa, pemberian contoh dengan mengisahkan keadaan para rasulnya. Di antara hal yang menunjukkan ya kawan, kedudukan yang penting seorang betul-betul tepat dalam meletakkan al-wala wal-bara. Nah, juga apa hubungannya dengan iman? Yang pertama, anal wala wal bara syartun fil iman. La yasihul imanu illa bih. Jadi poin yang kita pelajari ini mudahnya apa ikhwan fillah,
kedudukan atau hubungan wala wal bara dengan keimanan. Hubungan antara prinsip al-wala wal bara dengan keimanan. Yang pertama, bahwasanya prinsip wala dan bara merupakan syarat di dalam keimanan yang tidak akan sah iman kecuali dengannya. Apa dalilnya? Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 80-81. Perhatikan ayat yang agung ini yang menunjukkan persyaratan wala wal bara yang tepat untuk seorang dikatakan mukmin yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabihim khalidun." Ini ayat 80. Engkau melihat kebanyakan dari mereka memberikan wala kepada orang-orang kafir. Dan sungguh buruk yang mereka lakukan tersebut untuk diri-diri mereka. Di mana akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang mereka kekal di dalamnya. Kemudian apa kata Allah? Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kalau seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan nabinya serta apa yang diturunkan kepada mereka atau kepada nabi tersebut, maka tentu mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali. Akan tapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Perhatikan, walau kanu yu'minun. Ya. Menunjukkan syarat iman, ikhwan. Syarat iman harus betul dalam kita meletakkan prinsip wala wal bara, yaitu harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak boleh kita memberikan wala kepada orang kafir. Nah, karena manusia dalam masalah pemberian wala dan bara ini, ikhwan, terbagi menjadi tiga golongan. Nah, yang kita berikan kepadanya wala secara sempurna, tidak boleh ada bara'ah. Nah, nah, mereka ini orang-orang yang betul-betul apa? Betul-betul nah, iman yang sempurna. Seperti apa? Kita harus berwala sempurna kepada siapa? Rasul. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat, tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang betul-betul telah apa? Mencapai kedudukan keimanan yang tinggi, yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita kok ada kebencian, ada bara'ah. Bencian dan kebencian itu kan bara'ah. Dan tingkat-tingkat kebencian itu berbeda-beda. Kalau sampai ada kebencian kepada Rasul atau kebencian kepada sahabat saja, maka ini dia terjatuh dalam dosa. Dan bisa sampai derajat kufur kalau sampai membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, golongan yang kedua, yaitu orang yang kita berikan wala dari satu sisi, juga kita berikan bara' dari sisi yang lain. Yaitu kita cintai dari satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Yang kedua inilah mereka-mereka dari kalangan muslimin tapi campur amalannya. Muslim tapi juga berlaku maksiat. Muslim tapi juga masih melakukan bid'ah. Tapi bid'ah tidak sampai derajat kufur. Karena bid'ah bertingkat-tingkat. Baik. Maka orang yang seperti ini, ikhwan, kita berikan wala sesuai dengan kadar imannya dia, sesuai dengan kadar ketakwaan dia kepada Allah, dan kita berikan bara'ah kebencian sesuai dengan kadar maksiat atau pelanggaran syariat yang dia lakukan. Contoh yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah, kepada seorang sahabi yang bernama Abdullah. Bagaimana dalam hadis
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dulu dilakopi dengan himar. Sahabi ini dilakopi dengan himar. Nah, dan suka membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, telah apa mencambuk sahabat ini ya ikhwan fillah, dikarenakan apa? Dikarenakan dia minum khamar. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Baik. Maka suatu hari didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilaporkan karena apa? Khamar sudah diharamkan. Maka siapa saja yang minum khamar hukumnya cambuk. Nah, suatu kali didatangkan orang ini lagi. Nah, kemudian diperintahkan untuk dicambuk, maka seorang laki-laki yang lain dari kalangan sahabat kemudian mengatakan karena saking jengkelnya, sering kali ini sudah berkali-kali cambuk masih nanti minum lagi, minum khamar lagi. Kenapa? Karena kadang orang punya keimanan tapi apa tidak sanggup menahan syahwat, sudah sampai tingkatan kecanduan misalnya. Baik, tingkatan kecanduan. Sehingga dia tahu ini tidak benar tapi tidak kuat. Walaupun ini kelemahan, cuma masih ada keimanan. Karena dia tidak menganggap itu sebagai perbuatan yang baik, tapi sudah tahu itu memang jelek. Maka ya didatangkan kepada Nabi, kemudian dicambuk. Maka laki-laki yang lain ini mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah la'anat dia. Ma'aktara ma'yu'tabih. Betapa banyak dia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dicambuk. Maka Nabi kemudian melarang, la tal'anu. Jangan kalian laknat. Karena dia masih apa? Masih muslim. Mukmin. La tal'anuhu, jangan kalian melaknat dia, karena hakikat laknat ikhwani fillah adalah apa? Doa agar orang ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya melaknat seorang muslim yang masih hidup ikhwani fillah tidak boleh. Sayyid, adapun kafir yang masih hidup ada khilaf. Tapi kalau sudah mati di atas kekufuran, maka boleh dilaknat. Naam. Boleh dilaknat. Sayyid laknatullah alaih misalnya. Seorang mati di atas kekufuran, ya kita doakan laknatullah alaih. Nah, kafir mati di atas kekufuran. Fir'aun laknatullah alaih. Sayyid. Tapi kalau mukmin, walaupun dia banyak melakukan maksiat, tidak boleh. Maka Nabi kemudian menyebutkan alasan, fawallah ma'alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh demi Allah, yang aku tahu bahwasanya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam membela sahabi tadi bersamaan dengan beliau memerintahkan untuk dicambuk. Kenapa? Karena memiliki keimanan. Tapi keimanan ini tidak menghalangi untuk diterapkan hukuman. Ini contoh ikhwan fillah. Penerapan bagaimana kita memberikan rasa cinta kepada seorang mukmin dan rasa benci dikarenakan maksiat dia. Harus benar dalam menerapkan ini. Nah, kalau ini kemudian sempit ikhwan fillah, disempitkan dikarenakan dia mukmin tapi bukan golonganku. Sehingga ketika sebenarnya mukmin ini butuh bantuan, butuh pertolongan, tapi karena bukan golongan dia, tidak ikut organisasi dia, akhirnya tidak diberi pertolongan, tidak diberi pembelaan, maka inilah yang kemudian diingkari oleh para ulama dengan istilah hizbiyah. Paham? Jadi hubungannya demikian. Mukmin disakiti. Atau mukmin diserang oleh orang-orang kafir, misalnya orang-orang Rafidhah. Baik, walaupun mereka itu ikhwan fillah adalah apa dihukumi oleh misalnya oleh orang ini. Dia itu adalah apa? Ahli bidah misalnya. Tapi ada keimanan.
mereka mukmin yang menyerang orang kafir. Tidak boleh kemudian merasa senang. Tidak boleh merasa senang. Tayyib, dan ini dulu yang sangat menyedihkan, ikhwan fillah, penerapan sebagian mereka-mereka yang mengaku sebagai salafiyun. Ketika apa? Terjadi penyerangan orang-orang Syiah Rafidhah terhadap markas ahli sunnah di Dammaj. Yang di Dammaj ini kaum mukminin, orang-orang muslim, taruhlah mereka ahli bidah, tapi tidak mencapai derajat kekufuran. Seandainya itu benar, mereka ahli bidah. Padahal tuduhannya tidak benar. Mereka ahli sunnah. Naam, di atas sunnah tegak. Di atas dakwah salafiyah mereka berjalan. Diserang orang-orang Rafidhah. Tapi kemudian di sana ada seorang yang mengaku sunni salafi. Naam, merasa senang. Ini sangat berbahaya. Tidak boleh, ikhwan. Merasa senang atau bahkan apa? Ada perasaan syamatah, syukur. Nah, rasakan, karena mulutnya suka apa? Mencela Rafidhah, ya itu hukumannya. Nah, tidak tahu bagaimana berdakwah itu orang. Di tengah-tengah Rafidhah masih memperingatkan apa tentang kekufuran atau kesesatan Rafidhah. Sampai demikian terlontar dari mulut-mulut sebagian kaum. Yang menunjukkan apa? Sangat lemah dan apa? Tidak paham tentang apa bagaimana meletakkan al-wala wal-bara secara benar. Dan juga menunjukkan tidak tahu bagaimana mensikapi perkara-perkara yang berhubungan dengan fitnah yang datang belakangan. Kemudian juga bagaimana berdakwah dan bagaimana ingkarul munkar. Ini golongan kedua, ikhwan. Apa tadi golongan kedua, Iqbal? Yang diberi wala pada satu sisi dan diarahkan bara'ah dari satu sisi yang lain. Siapa ini? Orang muslim yang bercampur keislamannya dengan apa? Perbuatan maksiat. Dan termasuk dari maksiat ya bid'ah. Sehingga jangan sampai salah kita dalam memahami, ikhwan, peringatan-peringatan para salaf yang keras terhadap ahli bid'ah. Bukan berarti kemudian apa? Kemudian menghukumi mereka atau mensikapi mereka seperti orang kafir. Bahkan kerasnya mereka itu ya sebagai bentuk rasa cinta kepada mereka agar meninggalkan kebid'ahan. Makanya kapan saja dapat kesempatan memberikan nasihat, berikan nasihat. Kapan saja misalnya kok sakit, kira-kira sakit, oh ini ada peluang ini. Ada peluang untuk bisa masuk nasihatnya, bisa masuk untuk mengambil hatinya. Nah, selama tidak khawatir terpengaruh dalam bid'ah, nah, maka gunakan kesempatan itu. Tapi kalau memang takut, karena ahli bid'ah ini sangat lihai, bersilat lidah, maka lebih baik lari, menjauh. Tapi tetap tidak boleh memberikan apa bara'ah secara totalitas. Paham di sini? Golongan yang ketiga, ini golongan yang tidak boleh kita berikan wala sama sekali. Tapi harus kita benci secara totalitas, kita berikan bara'ah. Dan yaitu siapa? Siapa? Hah? Orang kafir. Naam, ahtanda. Naam, yaitu orang kafir. Baik kafirnya ini kafir asli, apalagi kafir murtad, ikhwan. Tidak boleh ada apa? Wala. Tidak boleh ada kecintaan. Tidak boleh ada loyalitas kepada seorang kafir. Bahkan walaupun dalam lafaz, ikhwan. Ini yang naam berbahaya. Makanya apa? Yang memiliki bos-bos kafir ini kadang bahaya. Kenapa? Karena kadang dalam lafaz menunjukkan apa? Penghormatan. Nabi SAW katakan, "La taqulu lil munafiqi sayyidan. Fa innahu in kana sayyidan faqad askhattum rabbakum."
Jangan kalian katakan kepada orang-orang munafik itu sayyid, tuanku. Nah, tuan. Sayyid itu kan panggilan apa? Panggilan penghormatan. Tuan dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau memang kalau dia itu sayyid, maka sungguh engkau telah apa? Menjadikan Rabbmu itu murka. Ini pada orang munafik nifak i'tiqadi yang kafir. Nah, dengan dijadikan hal ini dalil, tidak boleh juga untuk apa? Memberikan penghormatan walaupun itu berupa lafaz. Naam, sayyid, tuan, sayyid, dan seterusnya. Nah, karena sulitnya menempatkannya seperti ini, apalagi kalau seseorang berada di bawah cengkeraman mereka, ikhwan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk hijrah kalau berada di negeri kafir, karena berat untuk bisa menemukan di paling, dia harus apa? Harus melakukan apa? Melakukan mudharah, yaitu menyusun kalimat biar apa tidak terkena hukuman oleh pemerintah negeri itu dan seterusnya. Tapi ya tetap keimanan terus melemah. Ini tiga golongan. Makanya harus seorang benar dalam menempatkan. Apa tadi? Kita kembali pada apa? Kembali pada kedudukan wala wal barok dalam iman, atau hubungan al wala wal barok dengan keimanan. Bahwasanya al wala wal barok merupakan syarat bagi keimanan. Dan manusia yang harus kita berikan wala dan barok terbagi jadi tiga. Kemudian ikhwan, yang kedua, hubungan antara al-wala wal-barak dengan keimanan, bahwasanya al-wala wal-barak min awthaki ural iman, yaitu termasuk dari apa? Sekuat-kuat ikatan keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam As-Shahihah, "Fal hadis bi majmu'i turukihi yartaqi ila darajatil hasan 'ala al-aqal." Jadi, dengan banyaknya jalan-jalan, minimal derajatnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awthaqa 'ural iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah." Sungguhnya merupakan sekuat-kuat tali pengikat iman, diibaratkan apa? Urwah. Kenapa? Karena kalau ini tidak kuat, ya imannya apa? Akan apa? Lepas seutas demi seutas. Baik. Di antara sekuat-kuat tali-tali pengikat iman adalah apa? Engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan itulah apa? Al-wala wal-bara'. Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala, ikhwan, setelah menyebutkan hadis ini dalam ta'zim muqaddiris shalah, waja'ala Rasulullah waja'ala sallallahu alaihi wasallam awthaqa ural iman al-hubba fillah wal-bughdha fillah, wa dhalika anna Allah amara bihima wa waqqadahuma fi kitabih wa akkadahuma fi kitabih. Rasulullah menjadikan sekuat-kuat tali pengikat iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, atau cinta di jalan Allah dan membenci di jalan Allah. Dan yang demikian itu dikarenakan Allah perintahkan dan Allah kuatkan perkara itu dalam kitabnya. Faqala fil hubbi fih wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Berhubungan dengan masalah cinta, di antaranya dalam surat At-Taubah ini, kaum mukminin dan mukminat sebagiannya sebagai wali bagi sebagian yang lain.
sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai teman. Nah, yang saling cinta mencintai. Adapun contoh tentang bughdhu fillah, yaitu ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini yang nanti akan kita bahas. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mencintai atau yang iman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia membenci, tapi dia apa, memberikan kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itulah wajib ikhwani fillah untuk mendidik anak-anak semenjak kecil tentang prinsip ini. Kapan saja kok ada hal yang kira-kira akan berbahaya bagi prinsip ini untuk anak-anak, maka segera bah mencari jalan untuk bisa terjauhkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ikhwani fillah dalam majmu' mu'allafah beliau menegaskan hal ini, karena memang perkaranya tidak ringan ya kawan. Berhubungan dengan hati itu, kalau sudah tertancap rasa cinta, sulit untuk membersihkannya. Nah, sulit untuk membersihkannya, kecintaan kepada orang kafir. Setiap hari melihat, makanya apa? Hal yang kita rasakan pada pemuda-pemuda kaum muslimin, karena seringnya melihat apa? Acara-acara TV. Yang dimunculkan kan kebaikan-kebaikan orang-orang kafir. Bahkan kejelekan pun diubah oleh syaitan jadi kebaikan, seakan-akan itu suatu modernisasi, modern. Cukuran yang jelek kayak gitu. Karena saking melihatnya ditampilkan dalam bentuk bagus, akhirnya ngikut, ini yang keren. Kalau enggak cukur kayak gitu, nah kurang mantap. Tayyib, cukuran-cukuran konsa, cukuran-cukuran tayyib yang lainnya. Atau pakaian dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Karena apa? Saking sering melihatnya. Model pakaian saja akuan cepat sekali apa? Tertular. Ini apa yang lihat dari apa? Jarak jauh. Maksudnya apa? Cuma lihat acara mereka di TV-TV mereka, apalagi yang langsung apa berinteraksi terus-menerus. Di antara contoh qanifillah. Pentingnya hal ini dalam pendidikan anak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, akhbirhum annal hubba wal bughdha wal muwalah wal mu'adah la yasiru lirajuli dinun illa biha. Beliau ajari orang-orang tua itu, diajari oleh Syekh, kabarkan kepada mereka, kepada anak-anak kalian, bahwasanya kecintaan, kebencian, wala, kemudian memusuhi, itu tidak akan seseorang itu bisa tegak agamanya kecuali dengannya. Kemudian diminta untuk menyebutkan ayat. Na'am wadkuril ayat allati dzakarallahu fil muwalah wal mu'adah. Sebutkan ayat yang Allah sebutkan tentang prinsip ini. Di antaranya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum dan seterusnya. Ini juga apa? Secara otomatis agar orang tua belajar. Bagaimana mau mengajari anak kalau dia sendiri juga tidak mengetahui hal tersebut. Dan seterusnya. Nah, yang menunjukkan pentingnya mendidik anak semenjak kecil di atas prinsip yang benar dalam wala wal bara. Dan ada sebuah perkataan bagus dari Syekh Muhammad dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ikhwan dalam majmu' fatwa beliau jilid ke-28 halaman 209. Untuk kita tahu bagaimana menempatkan wala' dan bara' itu bukan landasannya perasaan ikhwan. Karena sebagian manusia landasannya perasaan. Mukmin kalau sudah nyakiti aku benci, naam seumur hidup. Tapi kafir kalau dia naam berbuat baik kepadaku, aku cintai, naam selama-lamanya. Aku sukai selama-lamanya. Aku bela terus-menerus. Lihat,
bimbingan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau katakan i'lam, tahuilah, berarti perkara yang mau disampaikan perkara penting. Annal mu'mina tajibu muwalatuhu wa in dhalamaka wa tada 'alaika. Perhatikan. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin wajib engkau untuk memberikan muwala, memberikan kecintaan, memberikan pembelaan, memberikan pertolongan. Walaupun dia mendzalimimu. Walaupun dia berbuat apa? Jahat kepadamu. Tapi mukmin di saat dia butuh pertolongan, butuh pembelaan, iya kita berikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Tetap kita katakan orang itu lebih baik daripada orang kafir, ya tidak? Karena sebagian manusia sampai apa? Terucap ikhwan. Apa dulu ucapan yang masyhur itu? Nah, yang masalah korupsi-korupsi apa dulu itu ungkapan berbahaya itu? Nah, lebih baik ke orang kafir yang amanah daripada mukmin yang korupsi. Ini ucapan apa? Ucapan bahaya, ucapan kekufuran. Tidak ada bandingannya mukmin dengan kafir, apalagi hanya sekedar masalah dunia. Baik. Ini yang membuat rancu akhirnya. Iya ya, kafir beramanah. Kafir tapi amanah. Lebih baik daripada mukmin yang korupsi. Akhirnya kan dipikir-pikir, iya betul juga. Nah, inilah bahayanya. Ungkapan-ungkapan yang seperti ini bahaya. Tapi mana ada kafir amanah, ya kawan? Nah, tidak ada kafir amanah. Nanti akan kita ketahui dalam banyak dalil. Karena apa? Menyebut seorang kafir amanah saja sudah salah. Sehingga tidak benar dikatakan kafir itu amanah. Mereka diberi tugas oleh Allah hidup di dunia saja sudah tidak amanah. Bagaimana dikatakan amanah? Diberi rezeki tidak syukur, tidak amanah. Nah, jika tidak ada yang namanya kafir amanah, berarti ungkapan sejak asal sudah salah. Tapi bikin rancu. Kenapa? Karena yang mendengar banyak tidak paham. Sehingga tidak bisa diperbandingkan lebih bagus mana kafir amanah dan mukmin yang apa? Yang korupsi. Bagus mana, Akhfebri? Hah? Bagus mana sekarang? Katakan pertanyaanmu salah. Itu. Enggak ada, bukan kita jawab pertanyaanmu salah, Mas. Enggak ada kafir yang amanah. Gitu. Kalau kita jawab lebih bagus mana ya bingung sendiri. Ya kan? Tapi kita katakan pertanyaan Anda salah. Loh, kenapa? Iya, karena enggak ada yang namanya kafir itu amanah. Itu sudah. Kalau amanah setilas yang ditunjukkan dalam kerja itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan apa? Khianat dia pada perkara yang banyak. Khianat yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang mukmin kalau dia khianat pada sebagian perkara dunia tapi masih mending karena dia masih amanah kepada Allah untuk apa? Dia beribadah kepadanya. Karena kita diberi amanah di dunia untuk beribadah. Sisi ini pahami sehingga bisa menerapkan dan menempatkan kalimat tadi. Nah, makanya kata Syekhul Islam, mukmin itu ya engkau cintai dalam ada keimanan. Kemudian wal kafiru tajibu muadatuhu wa in aqtaka wa ahsana ilaik. Dan seorang kafir wajib engkau apa? Mu'adatuhu, wajib engkau membencinya. Memusuhinya, harus ada permusuhan, ikhwan. Walaupun bukan berarti ketemu di jalan langsung pukul, enggak. Bukan demikian maksudnya. Harus ada apa? Dalam hati itu ini musuh Allah. Harus ada kebencian. Tapi masalah nanti ketika apa? Dengan anggota tubuh. Kita tetap dilarang berbuat zalim, ada aturannya. Dilarang berbuat zalim.
Ketika dia misalnya lemah, kelaparan, ya kita tetap diperintahkan memberikan makan. Kalau binatang saja diperintahkan diberi makan, ya beri makan. Bahkan itu saat dan waktunya untuk apa? Mendakwai. Beri makan, dakwai. Kenapa? Karena kalau dia butuh, nah ini kondisi lemah, maka kita menguat, kita masukkan. Salah satunya. Bukan niatannya untuk menghidupkan dia agar nanti berbuat kekufuran. Ini salah juga. Tapi bantu untuk dia bisa menghidup hati dan jasadnya kembali kepada fitrah beriman. Nah, wal kafir tajibu mu'adatuhu wa in ataka wa ahsana ilaik. Seorang kafir wajib engkau membenci, memusuhi dia walaupun memberimu dan berbuat baik kepadamu. Nah, ini yang berat di kalangan manusia zaman sekarang dan zaman dulu juga. Nah, ya seorang kafir harus dibenci walaupun suka memberi, walaupun apa berbuat baik kepadamu. Nah, ini juga bahayanya, ikhwan. Tayyib sering menerima pemberian dari seorang kafir. Juga bahayanya menjadi apa? Menjadi pekerja pada seorang kafir. Memiliki bos, juragan yang kafir, ini juga apa? Harus banyak-banyak menjaga. Menjaga keimanan, banyak-banyak menjaga diri. Jangan sampai timbul rasa apa? Kagum. Wah, masa bosku bagus sekali. Baik sekali. Itu yang muslim, Pak Haji, pelit. Ini bosku, Tayyib suka memberi. Ha, ini juga bahaya. Timbul dalam hati pembandingan seperti ini saja sudah keliru. Fa inna Allah subhanahu ba'athar rusula wa anzalal kutuba liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dikarenakan Allah utus para rasulnya dan turunkan kitab-kitabnya agar agama ini keseluruhannya itu bagi Allah saja. Fayakuna al-hubbu li-awliyaihi wal-bughdu li-a'daihi. Dan agar kecintaan itu hanya diarahkan kepada wali-wali Allah, yaitu yang beriman dan bertakwa. Dan kebencian diarahkan kepada musuh-musuh Allah. Naam. Adapun contohnya, ikhwan. Nah, beberapa contoh yang disebutkan dalam tarikh. Karena terkadang seorang ketika mendengar ada contoh perbuatan lebih mengena. Apa yang dicontohkan oleh ibu kita, Ummu Habibah. Siapa namanya Ummu Habibah? Ummul Mukminin. Ibu kita harus tahu namanya, siapa namanya? Ummu Habibah bukan Maimunah, beda lagi. Hah? Ummu Habibah. Hah? Ramlah. Nah, Ramlah bintu siapa bapaknya? Abi Sufyan. Kenal Abu Sufyan? Nah, radhiyallahu anhu, awalnya beliau adalah apa pemimpin? Salah seorang pemimpin dari pemuka-pemuka Quraisy yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin peperangan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi kelihayan dan putrinya masuk Islam, ikhwan fillah. Kemudian hijrah. Tinggalkan bapaknya. Nah, ketika telah masuk Islam, ia berhijrah untuk menyelamatkan agamanya ke Habasyah. Sampai di Habasyah, qadarullah masya fa'al, suaminya murtad. Ujian besar. Tapi tidak menggoyahkan keimanan apa? Keimanan Ummu Habibah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan apa? Dinikahi oleh orang yang paling utama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi Ummul Mukminin. Nah,
Nah, sekarang yang berhubungan dengan bagaimana prinsip wala beliau dan barak beliau yang kokoh. Disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala dalam Tarikh Dimasyik. Nah, karena saat itu ketika terjadi peperangan, ikhwan, sebelum apa? Mekah dibuka. Tatkala Abu Sufyan mendengar Nabi ingin menggempur kota Mekah, karena dia sudah apa? Saat itu kan terjadi apa? Perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada berita Nabi mau menggempur kota Mekah. Persiapan ketika selesai perjanjian Hudaybiyah akan digempur. Sudah timbul rasa takut mereka. Maka datanglah Abu Sufyan, na'am, ke Madinah, na'am, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, untuk apa? Meminta agar ditambah tempo waktu apa? Waktu perdamaian. Tapi Nabi tidak terima, tidak menerima itu. Ini juga namanya berdamai dengan orang kafir, tidak boleh berdamai terus-terusan, ya, Pak. Tapi perdamaian yang ada batas waktu. Berapa dulu batas waktu perjanjian Hudaybiyah? 10 tahun. Itu cukup bagi kaum mukminin untuk memperkuat keimanan dan memperkuat apa? Jihad, semangat maupun apa? Kekuatan. Ketika Nabi tidak menerima, dia mulai apa? Berpikir ingin apa? Lewat putrinya. Biasanya istri kalau enggak mempengaruhi suami mungkin bisa. Pikirannya, saya kan bapaknya. Hanya masuk menemui Ummu Habibah. Tapi ketika masuk ya bapak. Nah, kondisi seperti ini tetap apa? Diperintahkan untuk menerima. Tapi cuma apa? Ketika mau duduk, nah dia apa? Di tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maka digulung. Nah, enggak boleh duduk di situ. Nah, kenapa? Ketika ditanya oleh bapaknya, ya bunayya, taib, araghibta bihadzal firas anni, taib, amdi anhu, wahai anak perempuanku, apakah engkau suka, taib, untuk aku duduk, engkau apa? Jauhkan tikar ini dariku, ataukah untuk aku duduki? Maka ditanya, dijawab oleh sang putri, bal huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta mar'un najis musyrik. Ya, wa anta mar'un najisun musyrik. Karena Allah katakan innamal musyrikuna najisun. Kaum musyrikin itu najis. Najasun. Innamal musyrikuna najasun. Bahkan engkau adalah, bahkan ini adalah tikar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ridha engkau mendudukinya. Dan engkau adalah seorang yang najis, yang musyrik. Tentunya ya, ungkapkan tidak kemudian bentak-bentak, tapi pengungkapan hakikat ya harus. Cuman penyampaian kan beda. Tapi kalau seorang anak menyampaikan, kamu gini-gini, ya tentunya enggak. Sampaikan alasannya. Lihat bagaimana seorang putri, padahal putri dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah dari sisi kekuatan. Tapi ketika iman kokoh, ya mampu untuk mengungkapkan kalimah yang hak, memberikan wala yang benar dan barak yang benar. Bapaknya, walaupun itu ayah, yang dihormati tentunya, tapi ketika di atas kekufuran, dia katakan engkau musyrik, tidak pantas untuk mendapatkan pemuliaan duduk di tikar Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk duduk di tikar suamiku. Nah, juga contoh lain, ikhwan, dalam masalah menjaga diri dari pemberian orang kafir, walaupun tidak minta. Disebutkan dalam Tartibul Madarik kisah Buhlul Ibnu Rashid yang termasuk di kalangan apa?
ulama madzhab, beliau apa termasuk murid terkemuka atau termasuk dari kalangan apa pengikut Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, maka beliau menyuruh kepada sebagian muridnya 2 dinar untuk membeli zait. Membeli apa? Minyak. Maka disampaikan kepada orang tersebut, ada yang mengasih berita, ngasih info bahwasanya di sana ada seorang Nasrani menjual zait, menjual minyak yang apa? Yang murni. Ya, di daerah tersebut minyak paling bagus yang dijual oleh si Nasrani tadi. Maka orang tadi pun pergi untuk membeli apa di tempat si Nasrani. Karena jual beli mubah, ya tidak? Jual beli mubah. Melakukan muamalah duniawiyah dengan orang kafir mubah, ikhwan. Tapi lihat nanti bagaimana kekhawatiran kalau sampai kemudian nam terpengaruh hatinya. Akhirnya diberikan kepada membeli kepada orang Nasrani ini dengan 2 dinar. Kemudian ternyata si Nasrani, lihat bagaimana Nasrani juga dia berusaha mencari dan mengambil hati. Faqala Nasrani, ketika tahu bahwasanya yang mengutus itu adalah seorang alim, Buhlul ibn Rashid. Nasrani mengatakan, nataqarrabu ilallah bi khidmati Buhlul, kama tataqarrabuna antum ilallah bi khidmati. Maka kami mendekatkan diri kepada Allah dengan melayani Buhlul, sebagaimana kalian juga mendekatkan diri kepada Allah dengan melayani beliau, karena seorang alim dalam arti membantu kebutuhannya. Maka apa? 2 dinar diberi, beli 2 dinar diberikan minyak, sebanyak pembelian 4 dinar, kasih bonus 2 kali lipat, beri 1 dapat 2 ini jadinya. Taib akhirnya pulang menemui gurunya dan menyampaikan berita itu. Tapi ternyata Buhlul setelah itu malah mengatakan, karena khawatir yang seperti ini diberi kebaikan ini, khawatir hatiku nam condong. Maka Buhlul kemudian mengatakan, qadaita li hajatan faqdilil ukhra. Ya, berterima kasih kepada yang memberikan, tapi minta lagi, engkau telah menunaikan kebutuhanku dan aku minta ditunaikan kebutuhanku yang lain. Apa itu? Rudda alayya dinarain. Ya, kembalikan 2 dinarku yang tadi. Taib. Kemudian ditanyakan dalam artian suruh sudah balikkan saja, batalkan akadnya. Faqala lima, kenapa? Qala tadzakartu qala Allah taala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulah. Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah ini, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai, memberikan rasa sayang, memberikan wala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Fa khasyitu an akula zaitan nasrani fa ajidu lahu fi qalbi mawaddatan. Aku takut makan dari apa? Dari minyaknya seorang Nasrani sehingga aku mendapati di dalam hatiku rasa cinta kepadanya. Makan enak teman ya. Ini zaitnya Nasrani. Ditambah lagi bonus. Gimana pun apalagi istrinya lagi. Iya, mantap ini besok lagi. Beri 1 dapat 2. Nah, takut. Nam fa'ajidu fi qalbi mawaddah fa'akunu mimman haddallaha wa rasulah ala irdin minad dunya yasir. Aku takut mendapati di dalam hatiku ini rasa cinta kepada Nasrani tadi sehingga aku termasuk orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya hanya karena apa? Perkara dunia yang sedikit. Ini contoh yang kehati-hatian.
Naam. Juga kalimat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Tabaqat al-Hanabilah. Ini lafadznya sering kadang saya nukilkan tapi tidak dengan lafadznya. Kalau mau mencatat dalam Tabaqat al-Hanabilah jilid 1 halaman 12. Kana Ahmad bin Hanbal idza nadhara ila nasrani aghmada 'ainayhi. Adalah dulu Ahmad bin Hanbal apabila melihat seorang Nasrani beliau memejamkan kedua matanya. Tapi tentunya berhenti ya, Huan, tidak jalan. Kalau kita naik motor mau seperti ini, nabrak. Nah, Imam Ahmad kalau bertemu, melihat Nasrani, beliau memejamkan matanya. Tidak kuat, bukan karena penghinaan atau yang lain dalam artian. Di sini, maka faqilalahu ditanyakan kepadanya, fidzalik, pada hal tersebut kenapa? Faqala rahimahullah, la aqdiru ila man iftara 'alallahi wa kadzaba 'alaihi. Aku tidak mampu untuk melihat kepada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mendustakannya. Sudah berdusta atas nama Allah juga apa? Mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu aku melihatnya. Ini menunjukkan apa? Keimanan. Dan kita tahu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala siapa? Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah yang sabar di atas hukuman dan cambukan demi membela akidah Ahli Sunnati wal Jama'ah. Tabarakallahu fikum. Ini sekilas tentang hal yang menunjukkan pentingnya ikhwanifillah menempatkan al-wala' wal-bara' secara benar dan kehati-hatian. Dari apa? Dari terkikisnya prinsip bara'ah terhadap orang-orang kafir. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.